aku Nikio. Selamat datang kembali ke channel aku. Dan hari ini kita akan lagi main sama Mia Curly di Aesthetic Legacy Challenge series clip aku bareng Little Cirio. Jadi kalian jangan lupa untuk nontonin Aesthetic Challenge-nya si Little Cirio di channel dia. Link ke channelnya aku kasih di description box aku. Dan sekarang Mia ini udah mulai kerja di tempat kerjanya di lab, dan dia tuh disuruh untuk bikin hover lamp. Jadi aku udah nyuruh dia untuk bikin hover lamp. Dan di episode kemarin tuh Mia udah kusuruh untuk try for baby. Wow. Dan terus sekarang dia hamil tuh. Ada perutnya, lucu kan? Jadi dia sekarang lagi hamil. Aku sangat tidak sabar menunggu lahiran Mia. BTW ini si Mia itu breakthrough-nya udah 6 sih, tapi aku gak yakin dia bakal promoted hari ini. Mungkin dia bakal promoted besok kali, atau lusa, gak tahu. Kayaknya gak akan promoted hari ini, tapi kita akan bekerja sekeras tenaga seperti biasanya. Jadi aku pengen nge-complete, kaget aku. Jadi aku pengen ngepenuhin ini sebelum jam 7, jadi kita bisa digging-digging lagi kan. Mungkin kita bisa ngompletin apa koleksi My Sims kita gitu biar seru. Soalnya di episode kemarin tuh kita udah ngompletin si snow globe, jadi udah complete snow globe-nya. Jadi aku pengen ngompletin si My Sims juga gitu. Abis kita invent the hover lamp, kita harus as coworker for a crystal. Halo Adeline, bolehkah aku minta kristalmu? Apakah kamu punya kristal? Yuk kita friendly as for a crystal. Sekali minta metal juga deh, as for metal. Terus hover lampnya udah jadi. Hover lamp ini kita udah punya kan di rumah. Ini yang ini kita taruh sini aja deh. Tuh, untuk lampnya. Baik kan kita memberikan lamp barang yang kita buat. Habis itu kita disuruh upgrade sim ray. Yuk kita upgrade Curly Ray ya, kalau yang punya kita udah kita kasih udah kita ganti ke namanya Curly Ray. Kita upgrade sim ray, upgrade transform object. Let's go. Abis itu kita disuruh gosip. Seru banget gak sih, kalau apa sih job desk dari kerjaan kita tuh ngegosip. Seru banget. Terus kita disuruh mix rose perfume. Rose perfume nih kalau nggak salah bikin jadi ini deh, jadi flirty gitu. Tapi kita punya rose nggak sih? Ini apa? Holly? Ini apa? Daisy? Kita nggak punya rose. Ini apa? Snapdragon bukan? Ini Snapdragon. Kita nggak punya rose. Apakah kantor punya rose? Ini apa? Snapdragon? Bluebell? Daisy? Strawberry? Oh ini rose. Belum tumbuh tapi gimana dong, kita nggak bisa mix rose perfume. Haruskah kita cheat? Ha, ini nih enaknya kalau challenge-nya tuh nggak papa disuruh nge-cheat. Harusnya kita set gardening state-nya. Jadi aku nggak tahu sih, aku nggak pernah nge-cheat tumbuhan, dying, mature, blossoming gitu. Oke. Udah bisa dipanen? Gak bisa, gak tau, gak ngerti. Aku gak pernah nge-cheat tanaman. Jadi kita lupakan saja, kita gak usah bikin ini. Kita disuruh gosip sama Tristan. Tapi aku gak nemu Tristan. Mending kita sekarang transform ini dulu. Transform kursi. Adakah kursi nganggur? Biasanya aku nge-transform kursi yang di sini, yang di lobby. Mana sih lobbynya? Nah ini. Tapi ini bukan chair sih. Harus chair. Gimana nih chair? Chair nganggur. Ini sih. Satu. Tapi nanti kalau di transform jadi nggak ini, jadi berkurang kursinya. Bodoh amat lah ya. Ya ampun, ternyata nge-transform barang itu nambah fame. Apa banget nggak sih? Kayak kok bisa? Kok bisa nambah fame gitu? Ayo Mi, kita transform si kursi. Kita lihat jadi apa. Kalau kemarin si Scarlett transform kursi jadi kursi. Aneh-aneh banget gak sih? Oke. Jadi apa? Atau nge-transformnya segini-gini? Oh enggak, cuma kursinya doang kok. Biasanya nge-transform itu jadi barang yang harganya sama kayak barang yang kita transform itu, yang senilai gitu. Oh iya, ini juga jadi kursi, tapi jadi makin bagus. Jadi enggak apa-apa. Analyze a fruit or flower. BTW si Tristan mana ya? Apakah dia bolos? Oh, dia di sini kali. Oh iya, ini dia. Yuk kita gosip. Gosip
friendly ham. Mana nih? Discuss. Oh ini gossip about coworkers. Yuk. Kita ngegosipin coworkers yang bukan anggota geng kita. Jadi mungkin kita ngegosipin si Ibu Jackie ini mungkin, atau si siapa dia? Si Valentin. Kita nggak boleh ngegosipin Adeline dan Scarlett ya, karena mereka anggota geng. Jadi kita ngegosipinnya orang yang bukan anggota geng. Mia anaknya geng-gengan ternyata ya. Kita di situ analyze a fruit or flower. Kita analyze flora. Kita udah analyze apa kemarin ya? Anggur dan wortel. Jadi mungkin sekarang kita analyze mushroom. Aku nggak suka jamur, aneh rasanya. Kayak semua jenis jamur aku nggak suka. Gak suka banget kayak gak tahu, gak suka aja aku, kayak aneh gitu rasanya. Kalian suka jamur gak sih? Aku tuh suka jamur, apalagi jamur-jamur crispy gitu, dia suka banget. Aku sih gak suka segala jenis jamur itu, pokoknya aku gak suka banget. Aku tuh pernah makan jamur, terus tekstur jamur itu yang bikin aku gak suka makannya. Anyway, mari kita berhenti membahas jamur. Abis itu kamu disuruh ngobrol sama robot. Yuk, sini, chat with robot. Yang pun jauh banget sih, harusnya kita beli robot baru dan kita taruh sini. Jadi aku tuh pernah kayak kayak bikin lab gitu loh. Bikin, bikin lab inilah, science lab gitu. Jadi aku naruh robot ini di 3 ruangan gitu. Jadi aku bikin ruangan lab kayak gini nih, yang ada ini gitu. Terus aku taruh robot juga, terus aku bikin 3. Jadi kayak kalau mau ngapa-ngapain tuh deket gitu loh. Tapi itu labnya belum selesai aku ngebuildnya, dan aku tuh lupa aku ngebuildnya di mana. Jadi nggak aku lanjutin lagi. Ya ampun, dulu tuh aku waktu masih belajar ngebuild segala jenis build itu aku build loh, termasuk lab. Kita nggak selesai. Ya ampun, masih jam segini loh. Seneng loh aku. Yaudah yuk Mia, kita langsung digging. Mana ya ini sih yang belum di-digging. Ntar kamu teleport here, terus kita dig for treasure. Oh ini nih beda ternyata ya. Ini kayak kristal-kristal gitu, terus ini kayak batu-batu gitu. Ininya apa sih, kayak yang keluar-keluarnya gitu. Anyway, ini kita dig, terus ini juga dig for treasure. Kita punya berapa treasure map sih? Mana? Tinggal satu. Yaudah, gak apa-apa. Tadi ini kita dig, ini juga. Oh, kita ambil alien lagi kali ya yang di sana ya. Tapi ntar deh kita digging di sini dulu. Kita abisin teleport sini, terus dig yang ini juga, ini juga. Full, ayo Mi, percepat Mi. Kapsul, aku suka banget nih kalau dapat kapsul. Soalnya biasanya kalau kapsul itu kita bisa dapat My Sims gitu. Oke, abis itu kita ke mana ya? Yang ada aliennya kemarin. Ini bisa di-collect nggak? Nggak bisa. Siapa sih yang udah mengambil alien dari situ? Berani-beraninya dia yang ngambil alien kita. Kalau di tempat kemarin bisa diambil lagi nggak ya aliennya? Aku tuh nggak tahu bisa ngambil alien dari mana lagi selain di apa sih, di lab sini. Soalnya kayak yang di tempat polisi itu nggak ada yang beginian. Mungkin kalau kita ke Sixzem itu, ke planet Sixzem itu, kita bisa kolek-kolek alien kali. Jadi kan kita disuruh ke Sixzem itu minimal 2 kali kan. Mia found an alien. Yes, aliennya sama nggak ya kayak kemarin? Sama, tuh kan bete. Gitu deh, gak apa-apa. Mi, abis itu kamu ke sini, teleport sini. Abis itu kamu use ini. Aku bingung kenapa kita kalau nge-transform dapet fame gitu sih. Padahal kayak transform gitu loh, kayak gak ada hubungannya sama fame atau apapun. Abis itu kamu kesini Mi. Kamu digging area sini. 1, 2, sejam lagi keburu lah ya. 3, 4, 5, 6. Mia mana? Kenapa dia gak teleport sih? Udah aku suruh teleport, dia gak mau teleport. Mungkin dia capek teleport-teleport mulu kali ya. Dia lebih ingin jalan kaki gitu supaya dia lebih sehat. Karena dia lagi hamil. Wow.
Tapi katanya tuh kalau lagi hamil tuh emang disuruh banyak jalan gitu ya kakak-kakakku. Tapi nggak tahu sih bener apa nggak. Soalnya kakak-kakak aku waktu lagi hamil tuh kayak malah disuruh banyak gerak gitu sama mamaku. Katanya sih supaya lahirannya lebih gampang gitu. Jadi mungkin ya seperti itu kali ya. Jadi dia mungkin dapat info itu dari baca-baca buku kalau bergerak itu akan membantu proses kelahiran gitu ya. Padahal Mia ini melahirkannya juga tahu-tahu udah melahirkan gitu. Tapi nggak apa-apa. Anak Mia cewek apa cowok? Iya, belum selesai. Anak Mia cewek apa cowok ya? Aku pengennya anak Mia cowok biar seru. Aduh, aku ngulet bentar. Hah, aku pengennya anak Mia cowok biar seru ya nggak sih? Aku tuh suka banget deh sama Sims cowok. Gak tau, soalnya aku kalau modif-modif muka Sims gitu, modif-modif muka Sims, kalau bikin-bikin Sims gitu aku sukanya Sims cowok, soalnya lucu Sims cowok. Terus ini kenapa becek begini depan rumah kita? Anyway, Mia lapar. Mia coba kamu get leftover. Ah, ada bills, billsnya 1.000. Oh, kita ada duit sih. Kita pay bills, terus kita get mail. Semoga kita udah dapet postcard baru. Abis itu kita get leftover. Ya ampun, ini piring-piring sampah. Apakah kita kayaknya nanti kalau misalnya kita udah punya anak kita ini kali ya kayak pakai jasa maid gitu nggak sih untuk beres-beres rumah kita? Soalnya Mia ini malas kan disuruh beres-beres. Ini mungkin kita panggil maid gitu kayak seminggu sekali. Anyway, oh ya yeah, ini dia postcard baru dari Bridgeport. Yes, mana. Taruh sini. Terus, wow, kita punya 7 kapsul, sumpah banyak banget. Wow. Terus kita nih send to Geo Council, ini juga, terus ini juga. Terus mana lagi ya? Habis ya? Oh ini ada. Ini juga. Aduh di situ. Ini juga. Deh. Oke, semua semua udah habis, udah aku kirim. Ini masih ada satu ketinggalan. Semoga kita dapat elemen baru ya biar seru. Mi, coba kamu sambil nonton TV deh. Kamu watch Watch cooking channel aja deh biar meningkatkan skill masak, jadi kamu bisa bikin makanan yang sehat untuk anak kamu nanti. Anyway, aku mau naruh ini deh. Snow globe kita taruh di mana ya? Snow globe itu bisa ditaruh di rak gitu sih sebenarnya, kayak di shelf gitu. Kita coba ini kali ya. Kita coba apa? Mana surfaces, terus ini ada 15 kan ya snow globe itu. Saya kalau kalau meja gitu kayaknya 15. Oh, ini lucu sih. Tapi ini gede banget. Ah, ini lucu. Ini lucu banget. Ini lucu banget. Warnanya ya, tapi warnanya nggak ada yang aku suka. Gimana dong? Aku milih beginian aja lama banget ya. Sebel sih kalian sama aku. Yang mana ya? Ini deh, yang warna putih. Satu, dua, tiga, empat. Coba ya. Apakah muat empat ini untuk naruh snow globe? Satu. Oh, satu ini cukupnya tiga berarti. Terus nembus pula. Sebel gak sih kalian? Jadi ntar dibenerin. Yang penting kita taruh dulu semua di sini. Begini. Berarti 12. Berarti kurang satu lagi ya raknya. Tapi kayak banyak banget gitu orangnya. Apakah orangnya harus kita sebar-sebar gitu? Jadi ada yang di kamar, ada yang di luar, ya kan? Ini juga kayak nembus tembok gitu. Aku sebel liatnya gimana ya? Oh, I know. Kita taruh begini aja nih. Satu.
dua, tiga. Ya, begini kan. Terus ini taruh di ini aku mulai nih skill asal-asalannya keluar. Kita taruh sini. Sini satu, terus kita taruh lagi satu di sini. Oke. Begini. Terus kayak aku ada naruh snow globe kemarin di kamar, di kamar di meja ya ini. Ini satu, dua. Yeay, selesai. Oh, lucu banget. Kita rumahnya dipenuhi snow globe. Wow. Heaven, aku begini aja bahagia loh. Nih, sama buka-bukain kapsul deh. Open it up. 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 Eh, BTW, mau check in dulu si penpol juga kan? Lupa aku. Banyak banget sih yang harus dikerjain ya. Check for penpol replies. Terus as for postcard from sunset. Terus write letter tuhnya udah. Jadi kayaknya segitu aja sih. Sudahi kamu nontonnya. Habis itu kamu buka kapsul lagi. Ya ampun, banyak banget yang harus dibuka kapsulnya. Aku senang banget buka-buka kapsul begini. Semoga isinya My Sims yang belum kita punya. Ini apa nih? Crazy Party. Maaf ya Tristan, aku lagi hamil gak bisa party. Ini si Mia udah ngantuk juga sih. Jadi mungkin abis kita cek penpal replies ini. Kita, tadi dapat dari mana lagi si ini ya? Si penpal ya, socialize kita, write letter to, oh Barnacle Bay. Terus kita cari penpal baru lagi. Seneng banget. Tapi ada ini tau, postcard dari ini. Dari mana? Dari hamster itu loh, yang dari My First Pet Stuff Pack. Apakah kita harus beli hamster? Banyak banget yang mau kita beli, ya ampun. BTW ini kita main simnya baru nih. Lindsay Chef Gino gitu. Aku suka banget chef ini, lucu soalnya. Banyak, senang. Ada berapa yang satu, dua, ada empat yang baru. What? Lucu banget. Ini yang vampir juga lucu. Vampir God Boy. Ah, sayang, tapi kita gak punya tempat naroknya. Gimana dong? Mungkin nanti lagi kita beli lagi rak untuk narok si siapa? Si My Sims. Sekarang kita taruh di meja dulu deh My Sims-nya. Si Chef, terus si God Boy. Tadi mana si God Boy? Oh, kita punya dua God Boy. Berarti satunya kita jual aja deh God Boy-nya. Ini dijual. Terus berapa lagi? Oh, ini juga ada dua. Satunya dijual. Ada tiga lagi My Sims-nya. Kita nggak punya tempat. Ya udah, ntar aja. Kapan-kapan kita taruh. Ini Mia udah tidur duluan. Dia kayaknya lelah banget. Lagi hamil sih, jadi cepet capek. BTW, ini laundry apa kabarnya, Mi? Kayaknya kemarin kamu nge-laundry. Unload and move laundry. Coba kamu add to dryer. Oh, dia bangun karena mau ini, mau pipis. Nih, kamu use dulu deh. Habis itu kamu clean. Kamu dry. Dia lanjut tidur gak ya? Kayak dikit lagi banget, lanjut aja deh. Lumayan lah sebentar. Aku tuh ya sekarang kayak waktu tidur sekedar 30 menit itu sangat amat sangat amat sangat amat sangat amat sangat berharga banget, tau gak sih? Kayak kalau bisa tidur 10 menit aja aku akan tidur gitu. Ya ampun, semakin dewasa kalian akan semakin sulit menemukan waktu untuk tidur, geng. Jadi syukurilah jika kalian masih bisa tidur lama-lama sekarang. Ini kenapa belum di dry laundry? Dry laundry. Terus kamu get leftover lagi, Mi. Kamu kerja jam berapa sih? Jam 9 apa jam 10? Aku lupa. Jam 10. Ya udah, sempat lah ya untuk kita beres-beres segala macam. BTW agak nggak enak juga ya ngeliat Mia lagi hamil pakai baju begini. Sebel nggak sih? Gimana kalau kita kasih Mia baju baru? Baju hamil gitu loh. Kayak maternity clothes gitu ya kan. Soalnya waktu lagi hamil kakak-kakakku tuh pada pakai bajunya tuh yang gede-gede gitu, yang kayak dress gitu. Mereka nggak bisa pakai celana. Soal waktu hamil kecil ya bisa, tapi kalau hamil gede begini tuh kayak nggak enak banget kan dilihatnya. Jadi mungkin kita tambah. Mia bajunya banyak banget, ada 4. Terus modelnya begini semua ya.
Mia, yuk kita cari baju yang full body, yang enak lah untuk ibu hamil. Yang mana ya baju yang enak untuk ibu hamil? Ini, ah ini jadi merah. Yeay, lucu banget. Sebenernya biasa aja sih, tapi gak apa. Anyway, Mia pakai baju itu ya selama lagi hamil. Apa nih? Winterfest starts tomorrow. The Geekcon is in town. Wow. Wow, jadi di episode depan kita kan merayakan Winterfest ya. Pun kayaknya baru berapa episode lalu kita merayakan ini gak sih? Merayakan Harvest Fest. Terus sekarang udah Winterfest aja. Dan aku tuh gak sadar kalau ternyata ini di tempatnya Mia udah winter. Maksudku kayak dari kapan winter? Setauku itu masih autumn anyway. Sekarang kita fokus kerja dulu. Yap. Collection day. The laboratory is running low on supplies. Alright, aku paling suka disuruh find collectibles ya. Mari kita menyelesaikan collectible kita yang gak komplit kemarin di sini. Kayak tinggal dua lagi gitu loh nih. Kamu teleport sini, kamu begini, ini juga. Abis itu ke daerah mana lagi ya? Udah berapa? Satu per sepuluh. Bukannya tadi, ya ampun ini gak di-digging, kenapa sih Mia suka ninggalin satu-satu begini loh? Why? Why? Ini kita dig for treasure deh. Apa ini ya, kayak harus satu-satu gitu ya di setnya? Soalnya ini kayak aku cepet-cepetin gitu, mungkin Mia-nya jadi bingung gitu ya. Jadi dia kayak, ini tadi udah aku digging belum ya? Gitu, dia tiba-tiba jadi bego gitu loh. Oke, abis itu kita balik lagi ke sini, Mi. Sebel banget aku kalau ada yang nyisa-nyisa begini, sumpah. Kita teleport here. Terus kita digging di sini. Kok baru tiga ya? Mungkin collectible itu harus kristal ataupun metal. Alright. Ntar Mi, abis kamu digging yang ini, kita balik lagi ke sini. Terus kita digging daerah sini. Semoga nemunya kristal metal gitu sih. Eh, udah ada lagi, muncul satu lagi masa. Jadi ini bagus lah, kita digging ini. Terus ini ya ampun, kenapa sih sisa satu begini sebelah aku liatnya? Why? Ini baru 7 per 10 sih, masih kurang 3. Tapi ini Mia udah mau ke WC. Jadi mungkin kita ke WC dulu kali ya, Mi. Kamu teleport sini dulu. Terus kita use ini. Oh, udah 8 per 10 sih. 8 per 10, tinggal 2 lagi. Kita kemana ya? Ya ampun, ini kenapa masih sisa 1? Bodoh ah, kesel aku. Kenapa sih sisanya dikit-dikit banget? Ini udah bisa kita collect loh. Oh, bisa! Yes! Kita kesini, Mi. Siapa tahu nemu alien baru. Kan lumayan. Kamu collect ini. Habis itu digging di sini. Kita punya treasure map berapa sih? Mana-mana. Kita punya 2 treasure map. Berarti Mia found an alien. Berarti kita bisa dig for treasure 2 kali di sini. Terus lainnya digging-digging biasa. Alright. Mana ini kita? Oh, ini udah sih 10/10. Alien baru. Ah, ini dia. Tempatnya beda. Kalau kemarin kayak dalam jar gitu, terus sekarang kayak dalam tempat yang kayak tempat kodok gitu. Anyway, ini udah jam 2, terus kayak kita baru segini progresnya, geng. Kita harus balik lagi ke lab nih. Analyze a plant sample with microscope. Kita nggak punya plant sample, kayaknya. Kita harus ngambil dulu nih, collect microscope sample. Aduh, duh. Kita teleport here. Terus kita collect microscope sample. Tuh, semoga keburu nih penuh ininya sebelum jam 7. Kalau nggak penuh, mungkin kita bakal lembur kali ya. Biar penuh gitu. Mia, dapat nggak ya dia promosi hari ini? Kalau misalnya nggak dapat, mungkin di episode depan dia baru promoted. Terus dia lapar banget pula. Terus kamu analyze plant sample. Mia, kamu sabar ya Mia. Abis kamu kerja, pasti kamu bakal aku kasih makan kok. Abis itu dia sudah dapat transform a collectible. Mari kita taruh collectible-nya di mejanya Scarlet. Scarlet rusak, benerin dong. Wow, diamond. Oke. Kita analyze an element dulu kali ya. Duh, Mia udah lapar banget tuh. Dia nyampe mesen makannya sendiri. Hello, Adeline.
Bisakah kamu minggir sebentar? Minggir. Disuruh apa tadi? Analyze apa? Elemen, elemen, elemen. Yuk kita analyze si ini. Misi. Oke. Kita analyze dulu. Mia, semangat Mia. Mia, jangan makan dulu Mia. No way. Mia, please lah, Mia, kerja dulu. Ini ku bantu dikit-dikit banget biar kamu gak lapar-lapar banget. Ya ampun, terima kasih pembuat challenge ini. Aku dibolehin nge-cheat. Gitu-gitu, geng, kalau aku nge-cheat, aku kayak misalnya dia lapar, ku bikin dia gak lapar, gitu-gitu. Kan ketahuan gimana trik aku nge-cheat selama ini. Oh iya, transform a collectible. Apa yang bisa kita... Oh, ini aja kali yang ada dua. Oke. Gini. Terus kita transform. Terus kita ubek-ubek ini yuk, Mi. Siapa tahu kita dapat parts apa gitu bisa untuk upgrade barang. Ayo. Ayo, Mi. New element found. Wow! Oke, good. Aku suka kalau kita menemukan barang-barang baru. Jadi apa nih? Lucu banget sumpah posenya. Aduh, ya gak bisa diambil. Sedih lah aku, padahal itu lucu banget. Why? Disuruh apa nih? Minta kristal. Coba sini minta kristal sama si Scarlet friendly. As for a crystal. Ih, lucu banget loh ini. Sedih aku. Tempat sampah, mana tempat sampah? Ini luar aja deh. Sedih loh aku gak bisa dibawa pulang. Padahal lucu banget. Anyway, did focus. Oke, terus disuruh minta metal juga. Minta juga sama si Scarlet mana metal. Abis itu kita disuruh apa lagi nih? Tinker with the coffee machine. Oke, udah dikasih metal sama Scarlet. Scarlet punya metal. Oke. Terus kita disuruh analyze a metal. Keburu gak nih sebelum jam 7? Analyze collection. Metal. Ini kali ya, platinum. Alright, sudah hi ngobrol-ngobrol Mumia. Kita harus fokus yuk, fokus. Bentar lagi kita balik, kerjaan banyak yang belum beres. Ayo Mi. Semangat Mi. Oke, analysis success as co-worker for a crystal. Tadi kita udah minta sama Scarlet, sekarang kita minta sama Adeline. Adeline, minta kristal. More choices friendly as for a crystal. Ini kenapa pada rusak ya? Komputer-komputer. Tadi komputernya Scarlet, sekarang komputernya Adeline. Adeline, minta kristal. Nanti dulu kamu kerjanya, ladenin aku dulu. Sebelum ngasih kamu punya coworker macam Mia, kita mau kerja, disuruh berhenti. Adeline, dengerin dulu Mia. Adeline, toleh Mia. Toleh, nah gitu dong. Aku maksa banget. Tidak, bentar lagi banget ya. Selesai. Chat with coworkers. Kita ngobrol sama Adeline, please. Kita share big news. Adeline, aku hamil. Adeline, dengerin aku. Aku hamil. Adeline, aku hamil. Aku senang banget. Wow. Sebel gak sih kalian dengerin aku maksa ngobrol sama Adeline? Disuruh sama 3 orang. Why? Oh, itu 3 orang apa 3 kali ya maksudnya? Mungkin disuruh 3 kali. Oke. Kita ngomongin a brighten day. Ayo. Adeline, nanti dulu. Yuk, abis kita ngobrol, kita makan bareng. Aku juga lapar, sama. Kata Mia gitu. Invite to Phil baby juga lucu sih. Yuk, kita suruh Adeline ngobrol sama dedek dalam perut. Oke, udah tenet-nenet belum? Oke. Belum. Apakah kita harus lembur, geng? Stay late. Yes, kita stay late. Nyampe jam berapa nih? Nyampe jam 9. Ya, kita bisa santai-santai. Oh, yes. Mana ayo? Oh, sayang. Lucu. Ada dedenya di sini tuh. Lucu. Tadi aku kayak buru-buru banget maksa Mia kerja. Sekarang aku kayak sok-sok santai banget. Anyway, tinker with coffee maker. Sini, Mi, kamu tinker. Abis itu kayaknya udah sih.
ya kan? Abis itu kita bisa makan. Makan sama Scarlett juga nih, si Scarlett lagi makan. Yuk, makan, terus ngobrol. Aduh, kursinya cuma dua. Kenapa sih kursinya dua? Jadi deh, gak apa-apa, kita ngobrol sambil berdiri aja sama si Scarlett. Kita share big news. Terus heartfelt compliment juga. Terus gossip about neighbors. Oh iya, aku belum bikin geng ini, geng komplek. Ntar deh ya, mungkin di episode berikutnya kita bikin geng komplek sambil kita ngerayain si Winterfest kan. Coba kita lihat kalender. Iya, jadi besok Winterfest kita kita ajakin geng komplek untuk kumpul. Atau kayak kemarin ya, geng komplek sama geng kantor kita kumpulin. Kayak kemarin aja deh kayaknya. Ajak luaran juga. Oke. Jadi next episode kita merayakan Winterfest sama geng komplek plus geng kantor. Iya, Mianya gak promoted, sebel. Aku kan udah terburu-buru, kenapa gak promoted? Why? Yaudah deh, kita pulang aja. Gak apa-apa. Yang penting hari ini Mia produktif ya. Baru kali ini kan kalian melihat Mia lembur ya kan. Jadi ya lumayan lah ya. Tapi aku sedih sih Mia gak promoted. Yaudah gak apa-apa. Hujan! Mia masuk ke rumah, nanti kamu kehujanan. Go here. Terus kita ini yuk cek. Ini cek apa? Cek penpal replies. Terus kemarin kita udah minta postcard belum ya? Sama ini. Oh belum, sama Barnacle Bay. Ya kan, kita minta postcard. Ya ampun, seru banget sih hidup seperti Mia ini. Dapat dari Lucky Palms. Terus kita write letter to Lucky Palms. Terus abis itu kita cari penpal baru. Abis itu aku mau ngapain ya? Mau ngirim-ngirim ini ke Geo Council juga. Send to Geo Council semuanya supaya bisa jadi elemen. Ya kan? Aku gak sabar menanti hari dimana elemen kita bakal lengkap. Kayak lucu banget gak sih? Terus ini juga ini. Oh ya, tadi kita kayak dapat elemen baru gitu kan dari lab. Coba kita cek apakah itu kita udah punya apa belum elemennya. Ini juga. Terus udah kan abis. Mana coba? Elemen kayaknya enggak ada yang baru sih. Enggak ada yang baru. Iya deh. Elemennya udah. Terus kita, ya ampun kapsulnya ada 10, wow, amazing, aku paling suka ada banyak kapsul begini, semoga nambah-nambahin my sim. Seneng lah gue kalau my sim yang nambah. Kita open semua, yep, open it up, oke. Adakah yang baru? Ada 3 yang baru. DJ Candy, Trevor Fairly, gitu cara baca yang. Oh ini lucu banget. Tobor, lucu banget. Aku ingin dia dipajang. Mana? Ini ada 2 kita dapatnya. Wow. Taruh kamar Mia bisa nggak sih? Bisa. Ini lucu banget. Sumpah ini lucu banget. Gimana ya? Taruhannya ya? Taruh sini sih. Tapi ini nembus daun dia tuh gak apa ya. Tapi sumpah ini lucu banget. Lucu banget. Kayak robot gitu loh. Ya ampun lucu banget. Ya ampun aku bahagia banget. Anyway, sudah saatnya kamu tidur. Ya kamu juga capek banget. Kita tidur, kita sudah di hari ini. Kita mau siap-siap untuk apa, Winterfest besok. Dan sampai sini dulu kita main sama Mia hari ini. Jangan lupa untuk nontonin aesthetic challenge-nya si Scarlett ya di channel aku video. Link channelnya aku kasih di description box aku. Jadi makasih banyak udah nonton video aku. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.